Molekuler gastronomi, mungkin Anda belum pernah mendengar istilah makanan yang satu ini. Biar tidak penasaran, kita lihat saja aktivitas mahasiswi Akbar Majapahit beraksi. Sekolah Tinggi Akbar Majapahit punya konsep tersendiri dalam mendidik mahasiswinya agar dapat bersaing dalam dunia industri maupun dunia kerja. Berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, di sini mahasiswi belajar dengan metode praktek langsung, mulai mempersiapkan bahan hingga finishing, juga dibimbing dengan chef yang sudah berpengalaman di bidangnya. Kali ini, mahasiswi mencoba membuat menu yang belum pernah dibuat sebelumnya, yaitu apa yang kita lihat berbeda dengan apa yang kita rasakan. Itulah konsep kuliner dengan istilah molekuler gastronomi. Molekuler gastronomi merupakan cabang ilmu makanan yang meneliti cara memasak modern yang bisa berubah bentuk fisik dan unsur kimianya. Hasilnya, kita akan disajikan makanan yang cantik dan yang jelas belum bisa ditebak sebelum mencicipi satu persatu. Seperti inilah hasil kreasi mahasiswi Akbar Majapahit dengan menggunakan teknik molekuler gastronomi. Oke, selamat siang. Nama saya Valentinus. Saya dosen Advanced Pastry di sini ya. Hari ini kita lagi membuat materi ya, materi intro to molecular gastronomy, di mana materi hari ini kita sedang membuat fleksi coklat ganas. Nah, fleksi coklat ganas di sini kita merubah dari teksturnya coklat ganas dari yang cair, kita berubah jadi tekstur yang lebih fleksi ya. Jadi maksudnya fleksi di sini lebih elastis ya. Jadi di sini kita belajarkan lebih ke arah tekstur dan cara platingnya bagi mahasiswa advanced di sini ya. Untuk harapan ke depan ya, tentunya ini kan materi baru ya bagi mahasiswa. Tentunya mahasiswa kita jangan sampai ketinggalan akan hal-hal yang baru, terus berkembang, dan nantinya pada saat mereka sudah masuk ke dunia kerja, mereka tidak kagok lagi untuk menghadapi hal-hal yang baru seperti itu. Ya, kami saya berasal dari Pastry Advance. Minggu ini kami belajar molekul gastronomi. Jadi kami belajar perubahan bentuk bahan. Jadi misalnya saya membuat fleksi coklat ganas, ada salah satu komponen di mana kami membuat selai coklat berubah menjadi bubuk. Ya, harapan kedepannya kami mengikuti Pastry Advance ini agar kami bisa bersaing di dunia kerja dan dunia usaha. Nah, tunggu apa lagi? Jika Anda berminat, daftarkan diri Anda ke Akbar Majapahit, Jalan Raya Jemusari 244 Surabaya. Di sini Anda akan mendapatkan lebih banyak informasi dari kelas yang Anda inginkan. Dan sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit.